Hai hai hai, jumpa lagi di channel Luna Kepo. Di video kali ini, Luna pengen sharing drama yang dibintangi oleh Kang Min Hyuk. Sebelum debut menjadi aktor, dia debut sebagai drummer di band CNU. Untuk info lengkap mengenai dramanya, yuk langsung saja. Di drama ini, dia berperan sebagai Yujin yang masuk dalam deretan pemeran utama. Drama ini bercerita mengenai kisah cinta Oh Ju-in, adalah aktris komedi romantis papan atas yang menjadi favorit semua penonton. Dengan Han Bi-soo, pria dengan sisi berduri yang menunjukkan sisi berbeda dari dirinya saat sedang jatuh cinta. Dia memiliki bekas luka yang tidak diketahui oleh orang lain. Drama ini, dia berperan sebagai Lee Seung-yu yang merupakan cinta pertama So Ji-hoon yang muncul kembali saat So Ji-hoon berusia 30 tahun dan menjadi editor webtoonnya. Drama ini bercerita mengenai tiga wanita yang menjalani kehidupan saat usia mereka 30 tahun, baik itu masalah pekerjaan maupun percintaan. Di sini, dia berperan sebagai Kwak Hyun yang merupakan dokter tentara ahli penyakit dalam yang sukarela menjadi relawan di kapal rumah sakit. Drama ini bercerita mengenai perjuangan sekelompok dokter di kapal rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada rakyat yang hidup di daerah terpencil. Di drama ini, dia hanya sebagai cameo yang muncul di episode 1 sebagai cinta pertama Ra Eun-ho. Drama ini berfokus kepada sosok misterius di sekolah yang dikenal dengan X, di mana drama ini dibumbui oleh romansa cinta anak sekolahan. Di drama ini, dia berperan sebagai Johanel yang merupakan siswa SMA yang memiliki suara yang merdu, yang nantinya ditawari oleh Shin Suk-ho menjadi penyanyi. Drama ini bercerita mengenai perjuangan seorang CEO pemula dalam membentuk grup musik. Di drama ini, dia sebagai pemeran pendukung yang berperan sebagai Yoon Chan-yong yang merupakan pacar dari Bayrona. Drama ini bercerita mengenai kisah cinta antara Kim Tan yang merupakan keluarga kaya raya dengan Cha Eun-sang yang berasal dari keluarga biasa saja. Drama ini juga disuguhkan dengan hadirnya Cho Yong-do yang berusaha menarik hati Eun-sang. Di drama ini, dia berperan sebagai Cha Se-kwang yang merupakan adik bungsu dari Cha Yoon-hae. Drama ini bercerita mengenai kehidupan orang-orang yang tinggal di rumah keluarga Bang yang terdiri dari nenek, ayah, ibu, dan ketiga putrinya yang cantik-cantik dan juga paman beserta keluarga kecilnya. Di drama ini, dia berperan sebagai Jun-hae yang merupakan cowok imut yang polos dan dia suka main drum. Drama ini bercerita mengenai kisah cinta antara Lee Kyu-won yang memainkan instrumen tradisional Korea dengan Lee Sin yang mengambil jurusan musik modern. Di drama ini, dia berperan sebagai pemeran pendukung yang berperan sebagai Hwang Yeon-do. Drama ini bercerita mengenai Eun Cha-rung adalah seorang putri manja yang selalu bergantung sepenuhnya kepada ayahnya. Nah, itu dia daftar drama yang diperankan oleh Kang Min Hyuk. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu lagi dengan Luna Kepo. Dah.